update terbaru mengenai Gala Sky Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 19 Juli 2023. Gala Sky terlihat sangat bahagia sekali karena ia bermain bersama dengan salah satu pengasuhnya, yaitu Mbak Ida. Mbak Ida pun juga begitu. Ia juga sangat telaten serta sangat perhatian dengan Gala. Apalagi Gala sudah terlihat sangat pintar dan cerdas sekali. Dan kadangkala ia bisa mengungkapkan isi hatinya kepada Mbak Ida. Di antaranya adalah ketika Gala Sky sangat merindukan sosok pamannya, yaitu Fadli Faisal, yang kerap dipanggil oleh Gala dengan sebutan Ai. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Fadli Faisal telah membeli rumah yang sangat mewah di komplek perumahan yang sangat elit. Hal itu pun membuat Gala dan Fadli Faisal tinggal terpisah. Hal ini pun membuat Gala Sky mencari-cari keberadaan Fadli Faisal kini. Sehingga Gala bertanya kepada Mbak Ida, "Mana Aida?" Dan Gala pun terlihat sangat merindukan sosok pamannya ini karena biasanya mereka bermain, bercanda, dan bersenda gurau bersama. Ya, Fadli sebelumnya tinggal di rumah Gala dan akhirnya mereka pun terpisah. Gala kini tinggal di rumah Opa dan Oma. Berikut videonya. Mana Aida nginep ini? Apa? Mana Aida nginep inap? Nyariin Ai? Iya. Kangen sama Ai? Iya. Apa yang pegang-pegang, guys? Iya, guys. Apa yang pegang? Eh gitu, sambil muka joker. Aku ke kacanya ke rumah Ai. Hah? Aku ke teman kangen Ai. Kangen Ai? Iya. Kangen siapa lagi? Kangen siapa lagi? Mainan apa itu? Mainan kecil palu. Oh, itu palu. Mana lihat tulisannya? Bukan, tulisannya bukan palu ini. Battle game. Iya, battle game-nya bukan palu. Oh, gitu. Gimana cara mainnya? Gini, Ida sebelah sini enggak sebelah sana? Ya. Iya, Kak. Iya. Yes, kamu kalah. Ida mengira sebagai nanti di rumah Oma. Oh iya. Bawah. Oh iya, nanti ini mau dibawa. Iya. Oke. Okay.